Halo, kita kembali review pembelian dari smartwatch di Bukalapak. Yang video pertama itu untuk unboxingnya, terus video saat ini adalah untuk fungsi. Ini pembelian dari Jumper Shop di Bukalapak. Ya, memang dari awal memang bermasalah sama lapak ini. Dari sisi packingnya juga, terus responnya, dan resi yang salah input, jadi saya tracking tidak valid terus dari tanggal 27 sampai tanggal 2 27 Juli sampai tanggal 2 Agustus. Ini pun saya konfirmasi karena saya kenal dengan JNT, salah satu staff JNT. Akhirnya barang datang. Tadinya waktu unboxing maunya langsung, ternyata baterainya di dalam satu paket ini ada baterai. Jadi dalam sini di setiap packingnya ini ada baterai sama kabel untuk charger ya. Ini baterainya seperti ini, kecil ya. Terus ini, jadi sama semua ini juga ada. Jadi ini ya, terus ini juga ada lengkap ya, untuk lengkap baterai juga. Oke, saya kembalikan ini lagi dulu ya, untuk tracking reviewnya. Ya, ini masing-masing ya. Nah, pada saat saya unboxing tadi, ini pembuatan videonya jeda 5 menit ya, karena saya masih harus buka. Setelah itu saya lakukan pengecekan, ternyata memang dalamnya belum ada baterai. Jadi ini tempat slotnya, slot SIM-nya. Saya nggak review apakah ini berfungsi atau tidak. Ya, awalnya saya sudah kecewa ya. Syukur kalau ini produknya bagus. Saya masukkan dulu baterainya, terus saya cek secara fungsi. Kasar ya ini produknya, ini karena faktor harga yang murah gitu. Oke. Saya akan coba ya, tapi ke apa ya, saya akan coba hidupkan. Jadi setek dulu, jadi terlihat awal seperti ini. Ada call message kontak kalau kamera. Jadi saya tidak cek secara fungsi ya. Jadi ini kameranya. Ya, kameranya seperti biasa ya, ini cuma untuk anaknya sih, sekedar gaya-gayaan aja. Oke, yang satunya berfungsi, masih normal ya. Ya, untuk yang silver hitam, saya akan coba yang satu lagi, yang warna coklat. Sama sebelum slot juga, slotnya ada Thank you.
Nah, ini suara ada, tapi tidak muncul gambar apa-apa ya. Suara ada. Ini sepertinya bermasalah di LCD-nya. Ya, tidak blank ya, beda sama ini. Ini ada. Tuh. Jadi ada suara, tapi saya matikan dulu ya. Tuh. Satunya saya on kan. Oke ya, tidak ada masalah. Saya taruh lagi satunya. Saya coba. Jadi blank. Jadi yang ini error. Ini error, satunya normal. Satunya normal, ini error. Satu normal, ini error. Ya. Mungkin akan saya melakukan retur. Oke. Ini normal ya. Satunya normal yang warna silver hitam, yang warna coklat atau gold. Error. Jadi tidak fungsi layar. Oke, demikian untuk lanjutannya. Terima kasih. Semoga pelapak cepat sadar ya dengan layanannya. Terima kasih.